semacam proses legitimasi baru dicari melalui orang-orang kanan, dan kenapa yang 31% itu ditakuti sama yang lain? Ya mungkin karena memang mereka cukup vokal. Seperti kalau kita lihat FPI cukup vokal, orang takut, padahal sebetulnya kalau diberantas aja selesai, HTI diberantas aja juga gak ada masalah. Tapi ketakutan itu ada, jadi sekarang ini masih emosinya tinggi di Amerika untuk kira-kira takut golongan kanan ini akan melakukan apa. Apa akan menembak, apa akan demo-demo terus seperti di Virginia dan sebagainya. Tapi kalau secara nalar yang normal, bukan cara kiri, saya bilang ini cari legitimasi baru nih dengan orang-orang kanan. Yang biasa adalah makin sulit, Amerika itu karena tidak produktif. Semua perusahaannya berproduksi di luar negeri, sehingga mereka kehilangan mata pencaharian. Lalu perlu orang yang membohongi mereka bahwa sekilas Amerika bisa produktif. Kalau inovasi nggak terjadi di Amerika dan tidak dibangun, orang-orang yang memiliki modal itu tidak menaruh uangnya di SBI, mereka menaruh uang di sertifikat Bank Indonesia karena itu akan menghasilkan 21%. Seperti kalau mereka menaruh uangnya di hedge funds, uang yang di sertifikat Bank Indonesia itu memberikan bunga kepada mereka, tapi uang itu tidak bisa ditanamkan seperti ada di stock exchange. Kalau di stock exchange, orang membeli saham Astra, Astra bisa menggunakan uang tersebut. Tapi kalau di surat BI itu nggak bisa. Jadi mereka nggak mau, mereka mendingan parkirkan uangnya karena 21% garanti. Kalau mereka menanam modal di Amerika kan cost labor-nya tinggi sekali. Misalnya seorang buruh otomotif itu bisa gajinya $70 per jam. Oke, orang-orang pekerja kasar seperti tukang supir traktor atau apa itu tinggi sekali, supir truk dan sebagainya. Yang terjepit tuh orang-orang yang nggak dalam new economy dan nggak juga dalam taraf pekerjaan yang rendah. Middle class makin lama makin hilang. Mereka nggak bisa beli rumah, mereka kehilangan mata pencaharian dan sebagainya. Jadi dibutuhkan satu cara propaganda. Kalau saya bilang Amerika itu adalah sebuah sistem yang dibalut oleh propaganda. Orang ahli-ahli propaganda itu lahir untuk menihilkan kemungkinan kelas bawah itu berontak sebagai kelas yang tertindas.